Rudy Salim ikut meradang dengan video hujatan Novi atas Zen yang merekam Lesti Kejora dan Rizky Billar saat liburan di Thailand. Dalam salah satu video yang beredar luas saat ini, pengusaha pemilik showroom mobil sport tersebut siap mengambil langkah hukum untuk memberikan efek jera kepada Novi atas Zen yang telah menghina sang sahabat dekatnya, Lesti dan Rizky Billar. Seperti yang diketahui, beberapa waktu lalu Lesti Kejora dan Rizky Billar mendapat penghinaan dari seorang selebgram Palembang yang ditemui pasangan suami istri tersebut saat berlibur ke Bangkok, Thailand. Dalam video yang viral dan direkam oleh Novi Atazen itu, tampak Lesti Kejora dan Rizky Billar sedang duduk dan makan di sebuah tempat. Keberadaan Lesti Kejora dan Rizky Billar itu mengundang Novi Atazen untuk membuat konten sambil menyindir artis tersebut dan mengungkit persoalan KDRT. Terdengar dalam rekaman tersebut, Novi Atazen sedang bercanda dengan kakaknya, Icha Atazen. Keberadaan Lesti Kejora dan Rizky Billar itu mengundang Novi Atazen untuk membuat konten sambil menyindir artis tersebut dan mengungkit persoalan KDRT. Terdengar dalam rekaman tersebut, Novi Atazen sedang bercanda dengan kakaknya, Icha Atazen. Banyak fans Leslar yang merasa tersinggung dengan omongan Novi Atazen. Bahkan Lesti Kejora juga sudah menyentil Novi Atazen di Instagramnya untuk segera meminta maaf. Lesti Kejora mengaku kesal karena dirinya dijadikan konten dengan nada penghinaan. Apalagi dengan menyentil kasusnya dengan Rizky Billar soal dibanting dan dicekik. Lesti Kejora juga menyayangkan kelakuan Novi Atazen yang notabenenya dilakukan oleh seorang emak-emak. Sentil soal adab. Lesti Kejora meminta Novi Atazen introspeksi diri atas kesalahannya. Sementara itu, Novi Atazen diketahui sudah memberikan permintaan maafnya kepada Lesti Kejora. Novi Atazen meminta maaf dan mengaku salah atas konten yang dibuatnya. Dia mengaku tidak sadar membuat konten tersebut di mana menyinggung hati Lesti Kejora. Hingga berita ini diturunkan, permintaan maaf tersebut belum direspon oleh Lesti Kejora. Novi Atazen kini harus gigit jari karena dibully netizen. Apalagi fans Leslar yang merasa kesal idolanya dijadikan bercandaan. Novi Atazen diketahui sudah mengunci akun Instagramnya setelah namanya viral dicatut Lesti Kejora. Banyak pula netizen yang penasaran dengan sosok Novi Atazen. Atazen adalah seorang selebgram Palembang yang sudah memiliki hampir 100.000 followers. Novi Atazen adalah adik kandung dari selebgram Palembang Icha Atazen. Selain menjadi selebgram, Novi Atazen juga memiliki bisnis di bidang kuliner. Dia menjual berbagai jenis makanan khas Palembang. Selain itu, Novi Atazen juga merupakan bah dari Bening's Clinic Palembang.